Kahiyang Ayu, putri kedua Presiden Jokowi, baru-baru ini mengunggah foto momen pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Femme and Frame. Balik lagi sama aku, Tania Anggra ini. Dalam unggahan itu tampak putranya Panembahan Al Nahyan yang menggunakan beskap. Hal itu pun membuat sejumlah warganet berkomentar bahwa foto tersebut adalah hoax. Dalam foto yang diunggah Kahiyang Ayu, terlihat keluarga besar Presiden Jokowi kompak mengenakan pakaian serba pink. Diketahui foto tersebut merupakan diambil di saat Kaisang Pangarep menjalani rangkaian prosesi siraman. Lewat kolom caption, Kahiyang mengomentari ekspresi hingga penampilan kedua anaknya. Ibu tiga anak itu menyebut sedah Mira putri pertamanya tetap konsisten dengan posenya yang duck face. Sedangkan untuk Panembahan Al Nahyan, Kahiyang menyebut putranya itu memakai beskap lengkap agar terlihat lebih tampak. Warganet pun memberikan beragam komentar atas unggahan ini. Tak sedikit yang menanyakan kebenaran Nahyan mengenakan beskap. Bahkan ada yang menyebut foto tersebut hoax karena foto yang benar saat Nahyan hanya memakai singlet. Jangan lupa terus saksikan berita terupdate seputar selebritis menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.